Halo Sobat Kabusen sekalian, kemarin ada yang meminta ke saya untuk memberikan contoh gerakan-gerakan apa saja yang bisa digunakan untuk mengencangkan otot perut dan otot dada tanpa harus menggunakan berbagai macam alat dan bisa dilaksanakan di tempat. Saya tadi mencontohkan ada 4 jenis gerakan untuk perut, dimulai dengan gerakan-gerakan plank. Ada 3 jenis gerakan plank: plank depan, kemudian plank samping kiri, plank samping kanan, lalu diikuti dengan gerakan-gerakan mountain climber, bicycle, kemudian gerakan lainnya untuk mengencangkan otot perut. Kemudian untuk mengencangkan otot dada sendiri, kita bisa melaksanakan ada 3 jenis gerakan push up dengan extra wide grip, ya, yang dibuat selebar mungkin, melebihi lebar bahu kita. Kemudian yang push up normal, yaitu tangan berada selebar bahu. Dan yang kemudian posisi diamond, yaitu tangan membentuk segitiga seperti ini. Silakan laksanakan masing-masing selama 30 detik untuk semua gerakan tersebut, dan cukup satu kali saja. Insya Allah badan, otot-otot di perut maupun otot-otot lengan dan otot-otot dada akan terasa kencang. Selamat mencoba. Salam sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat, kekar bugar di sesi senja. Kabusen.
Tadi 7 gerakan kalistenik di tempat terdiri dari 4 jenis untuk sit up, tambah 3 jenis untuk plank, dan 3 jenis gerakan untuk push up. Silakan dilakukan hanya dalam waktu sekitar 7 menit sudah cukup untuk membuat keringat mengalir deras dan napas juga ngos-ngosan. Dan itu sangat bagus untuk dipraktekkan. Selamat mencoba.